Di kantor Bupati Buton Tengah, kita akan melihat pasar-pasar tradisional yang ada di Buton Tengah, khususnya di Kecamatan Lakudo. Ayo, kita lihat pasar tradisionalnya. Kantor Buton Tengah ini, kita akan menuju pasar yang ada di Kecamatan Lakudo. Ayo, oh ini kantor KUA, ini MIN. Nah, kita akan menuju ke pasar Lakudo. Ini dia pasar Lakudo sudah dekat. Pasar Lakudo. Ini pasar tradisional Kecamatan Lakudo. Luar biasa. Kita parkir motor dulu. Kita sudah tiba di pasar tradisional Lakudo. Jadi pasar tradisional Lakudo ini dulu pasarnya bukan di sini, tapi di dekat SMP. Nah, kita masuk ke dalam, kita lihat apa yang menjadi keunikan di pasar tradisional Lakudo ini. Mangga, buah-buahan segar selalu tersaji di pasar tradisional dimanapun itu. Untuk itu berbelanjalah di pasar-pasar tradisional di daerah-daerah kita, karena itu juga untuk menekan inflasi juga mungkin ya. Saya juga bukan ahli ekonomi. Yang jelas pasar tradisional adalah pasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat kecil. Mate bola no con domina banana, perdieron con el mate. Jadi di pasar tradisional Lakudo ini, saya baru tahu ternyata yang dari Muna juga itu datang juga di sini untuk berjualan. Berbagai macam jenis ikan yang ada di laut dapat terjual di pasar tradisional ini. Jadi ikan-ikan yang jarang kita lihat, nah itu bisa kita lihat di pasar-pasar tradisional. Karena untuk di pasar-pasar swalayan itu sudah tidak ada lagi, hanya ikan-ikan tertentu saja yang dijual. Kita bakal
Ya, mungkin sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi di pasar-pasar tradisional di sekitar Anda. Jadi untuk saat ini kita masih berada di Pasar Lakudo, dan nanti kita akan berkunjung ke pasar-pasar tradisional yang menjadi kebanggaan Anda. Subscribe dan komen di mana yang bisa kita kunjungi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.